kinestetik, pergerakan, naturalis, cinta pada alam, cinta pada hewan, matematik, music, visual special, visual tentang apa ni alam juga ini, space, lukisan ini special ya, visual, interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal ini bacaannya begitu berjumpa orang dan intra ini macam mana mengurus diri sendiri. Nur Suhadah mendapat markah 8 plus ni untuk intrapersonal. 20 hari juga 20 ni. Si Safiyah, Safi apa Syarifah Nurjannah dapat 20. Okey, terima kasih. Zaki Zainal juga sedang watching dan Nur Faradila sudah menjawab katanya. Kita tengok Nur Faradila. Okey, Nur Faradila. Okey, sudah masuk anda punya jawapan di sini. Nur Faradila. Kita cek tengok ya. Nur Fardila baru siap menjawab. Kecerdasan linguistik Nur Fardila. Okey, saya ada bagi itu Cik Zaki ya, di bawah link ini ada satu link ya. Link tengok dekat Facebook saya ni tadi di post dekat komen ni. Ada 32 soalan saja. Jadi boleh jawab untuk kita mengetahui secara spontan kecerdasan linguistik kita. Okey, Faradila tadi kecerdasan linguistik 12, kinestetik 11, naturalis 10, matematik 7, music 11, visual special 12, interpersonal 13, intrapersonal 12. Ya. Yeah. Nah, klik link yang diberi tu. Cik Mi selamat datang, Wan Samsuri. Muhajir juga. Tuan Muhajir boleh isi untuk mengetahui bakat diri anda se mana yang paling tinggi antara bakat linguistik, kinestetik, naturalis. Okey, Zaki nak tengok sudah penuh, saya copy. Saya copy dan kita paste dalam Facebook. Boleh baca ke tak tu? Dia punya berterabur sikit kedudukan dia tu. Kalau di sini Azaki kecerdasan linguistik 17. Jap, kita cara baru untuk Zaki Zainal nombor 56-57, Zaki nombor 61. Oh, lari. Sekejap, jadi panik. Ya, lari semua. Okey, nanti saya repair sekejap ya. Boleh bersama-sama Mamak Razif baru jadi friend pada malam ini. Mamak Yusof, Nur Faisha, Mamak Razif. Okay, ada 3 orang baru. Ada 3 orang yang baru, yang baru mengisi form. Akan terbuka lagi. Nurul Akma baru isi juga. Mamak Soleh, orang kuat ididik ni. Mamak Yusuf, Nur Faisha, Mamak Razif. Okey, terima kasih Mamak Yusuf dah sambil ni. Kita tengok per orang.
saya nak bagi soalan ni, siapa-siapa yang nak, kan dah isi email tu, nanti saya emailkan ya. Dah boleh check rumusan tu, nanti kita bincang siapa yang nak rumusan. Okey, siapa nak tahu Muhammad Yusof ni, Muhammad Yusof kecerdasan linguistik 8, kinestetik 16, yang tingginya intrapersonal, Cik Muhammad Yusof. Cik Muhammad Yusof ni nombor yang keberapa kan? Yang ke enam puluh dua, enam puluh tiga, enam puluh empat, enam puluh lima, enam puluh enam. Nurul Akmal 66. Sebelum mata terlena. Siapa-siapa lagi nak tahu anda punya markah eh? Boleh kita umumkan di sini. 66 orang sudah mengisi. 67 dah. 67 terakhir Nurul Akmal. Nurul Akmal binti Masaidun kecerdasan linguistik 15. Cik Mang Razif ya? Razif. Okey, Razif nombor 62. Mak Razif linguistik 17. Saya cuba saling masuk dalam ruangan komen. Cuba tengok apakah boleh dibaca, dipahami. Okey, nampak cantik tu. Kecerdasan linguistik Cik Razif 17. Linguistik ni bahasa, language. Kinestetik 20. Naturalis 16. Naturalis ni cinta pada tanam, bercucuk tanam, haiwan, apa lagi di alam sekitar. Tiga benda sekali ni. Matematik, mana matematik? Oh, 16. Matematik 16. Music 15. Kenapa jadi mat, mater dengan matik? Berbicara. Kecerdasan linguistik. Okey, Cik Razif. Sekali lagi saya copy paste, moga-moga lebih jelas yang ini. Tak mana nak paste ni. Dua hari lepas saya cuba buat live menggunakan OBS ini ke dalam Facebook, itu YouTube. Ini cuba melalui Facebook, nampaknya kejayaan, boleh buat lain kali. Okay, Sabrina Jamali, Siti Norihan, Mama Yusof dah eh. Okey, macam mana tu Cik Razif, dia punya result hasil tu, adakah itu hampir menepati dengan diri tuan? Ada berapa orang kat sini? Ada 10 orang sedang bersama kita secara live. Okey, link yang saya bagi tu boleh isi. Siapa nak nanti kita email terus soalan itu, 32 soalan. Dan anda sudah mengisi email eh. Haji Jajoli, assalamualaikum tuan. Selamat bertemu Haji Jajoli. Lupa pula nak buka lampu.